tak terjadi sampai dia masuk ke dalam penjara. Betul. Akhir kalam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait adanya demonstrasi atau aksi ini sendiri, seperti apa sih alasannya datang ke sini, Mas? Kami forum masyarakat Banten. Kami tidak ada persoalan dengan hukum yang sidang yang sedang berjalan. Persoalan kami ini adalah sidang tentang penista agama. Ini mumpung bahwa si Nikita Mirjani terkena pasal ITE di Serang. Jadi kami masyarakat Banten akan mengawal sidang ini sampai si Nikita Mirjani ini masuk ke dalam penjara sesuai dengan hukum yang berlaku. Persoalan dia dengan klien, dengan musuhnya, tidak ada masalah bagi kami. Masalah kami adalah ketika dia memusuhi agama kami, ketika dia memusuhi syariat kami, maka mereka menjadi musuh kami. Jadi kita nggak ada persoalan dengan sidang yang ada, tapi persoalan kita hanya ingin mendukung sidang supaya berjalan dengan tegak, sidang berjalan dengan sesuai dengan aturan, supaya diterapkan hukum yang berlaku seadil-adilnya. Kalau Nikita Mirjani bersalah, kami harapkan ini bisa dihukum. Tapi kalau Nikita Mirjani bersalah tapi tidak dihukum, maka kami yang akan menghukum daripada pengadilan-pengadilan tersebut. Kita akan datang dengan massa yang lebih banyak untuk menghukum jika ini tidak ditegakkan hukum di negeri Serang. Terkait kasus syariat Islam sendiri yang dilanggar sama Nikita, bagian mana, Nikita Pak? Nikita Mirjani pernah mengatakan dia tidak pernah takut masuk ke dalam neraka. Silakan kita doakan, mudah-mudahan dia bisa capai neraka tersebut. Amin. Terus dia bisa pernah melakukan memposting video sedang sholat baca surat Fatihah yang tidak sesuai dengan syariat. Dia lakukan ini dan dia menghinakan ulama-ulama kita. Dia katakan ulama-ulama kita kadrun, dia bilang ulama-ulama kita ini bukan WNI. Dia katakan pokoknya menjelek-jelekan syariat, menjelek-jelekan agama, maka dia harus kita jelekkan lagi. Kalau dia hinakan agama, kita harus hinakan lagi. Jadi urusan kami hanya ingin bahwa Nikita Mirjani mendapat kejeraan di dalam kelakuannya selama ini. Karena selama ini kelakuan dia banyak dilaporkan, tapi tidak pernah mendapat tanggapan. Tapi sekarang mendapat tanggapan dari Polresta Serang. Kami dukung Polresta Serang. Kami dukung Kejaksaan Negeri Serang. Kami dukung persidangan sidang daripada Nikita Mirjani.